Bapak-bapak mohon maaf. Ya. Ini teh kenapa pacar saya dibawa ke sini? Lah, oh, kan ini yang Sylvia. Ya? Kan cuma yang dipanggil cuma Sylvia. Kamu ngapain ikut? Kamu siapanya? Oh, saya pacarnya Neng Sylvia. Oh. Saha namina jam piro? Berapa dong? Beda itu udah beda bahasa daerah ya. Saya teh namanya Dimas A. Oh, Dimas. Dimas. Dimas A. Ini gimana Dimas A? Dimas A. Dimas A aja jadi satu. Dimas A. Dimas Agustin namanya Dimas A. Saya pengen nanya ini kenapa pacar saya dibawa ke sini bawa Bapak? Punten, maaf. Ini mohon maaf sebelumnya kayaknya kita harus kita pisah aja ya. Masalah ini kan ada masalah penyelidikan yang berkaitan dengan Mbak Sylvia. Mungkin kami keberatan kalau ada orang di luar kasus ini yang mendengar penyelidikan kami. Tapi saya teh nggak di luar, saya di dalam. Betul. Ya, oh iya. Di luar dari kepentingan kasus ini. Oh iya. Atau jangan, pisahin kita. Gini, gini. Kabayan, hitam. Yang hitam kayak gini ya? Hitam. Ini hitam. Ini hitam. Ini hitam namanya, ini hitam. Jadi kita teh harus dipisahkan gitu. Jadi Sundaan kieu itu ya. Ya, nu moal cicing deui. Ngomong apa ke dia? Dikieu nya, nu mawi ka tukang awi sareng ka tukang areng teh hilap ka tukang. Ki, Dimasnya dibawa aja biar kita bisa tunggu dulu. Mas, tunggu dulu, tunggu bersama saya nanti biar kasih video diwawancara dulu. Saya di sini dulu ya. Enggak apa-apa ini tadi. Enggak apa-apa, enggak diapa-apain. Enggak ya. Justru yang bahaya kamu diapa-apain dia. Jangan dibakar, Pak. Silakan Mbak Silvi di sini. Ya. Iya, silakan Mbak Silvi. Kecil-kecil doyan. Silakan, Mbak. Awas. Mbak Silvi, Sylvia ya. Iya. Sylvia kenal dengan nih foto-foto yang ada di sini. Ini teman SMA Anda? Iya, betul. Dan salah satu dari mereka bertiga ada satu lagi namanya Gilang. Iya. Iya, betul. Saya kenal. Sempat ketemu mereka akhir-akhir ini? Ada bukber mungkin? Salah satu di antara mereka ada yang cowok putih? Kenapa begini? Biasanya gitu. Enggak, ya, biasanya enggak. Gitu. Kalau enggak pamer motor ninja. Iya. Membawa iPhone. Iya. Jadi ada salah satu orang ini yang memang mantan pacarnya saya. Oh, oke. Okay. Nah, ini sekedar info bahwa 4 orang ini hari ini dikabarkan menghilang. Sudah 3 hari. Ya. Kemana jadi dan kita mau mencari tahu lewat Mbak Sylvia mungkin ada. Betul, dan salah satu anggota dari lapor Pak, karyawan kami Gilang juga ikut hilang. Gitu. Mungkin Mbak Sylvia bisa membantu memberikan informasi mengenai keempat orang tersebut. Hubungan Anda seperti apa dengan keempat orang tersebut? Hubungannya sih sangat erat sekali ya. Internasional hubungannya? Nasional. Bukan, internasional. Itu kuliah. 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 Berarti pacar Anda siapa namanya? Mantan Anda? Mantan pacar saya namanya Mario. Mario? Yes. Yang penyanyi Kahitna? Bukan. Anda sudah berapa lama kenal dengan Mario? Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun. Ini harus kita kumpulkan bukti-bukti. Iya, betul. Oh, iya. Karena biar bagaimanapun. Kebalik, Pak. Okay. Satu lagi boleh saya aja? Boleh. Saya tempelin di sini. Nitip, Pan. Takut lupa gue. Suruh beli es krim. Takut lupa. Dikata kulkas. Ya, oke. Bagaimana keempat orang ini semasa SMA? Apakah benar mereka itu terlibat dalam satu geng dan sering melakukan perundungan terhadap siswa lain? Iya, yang aku kenal mereka itu satu geng dan mereka sempat membuli satu orang di situ. Anda bisa tahu satu orang aja yang dibully oleh mereka. Anda kenal dengan yang dibully? Kenal. Itu yang kita perlukan. Mungkin dari situ kita bisa melihat clue-clue selanjutnya. Ibadah. Berarti kalau Anda kenal dekat dengan orang itu yang dibully? Mario itu sempat membuli yang bernama Kevin di situ. Oh, Kevin. Ini namanya Kevin. Berarti Kevin, Mario, Gilang itu 1K? Iya. Hah, 1K? Circle. Oh, Circle K! Satu Circle K! Circle.
satu circle. Ya, satu K. Satu K ya. Udah mulai, capek ya. Pembulian semacam apa sih yang tergolong parah yang udah sampai ke fisik atau meminta uang? Iya, yang aku tahu sih memang udah sampai dia melukai fisik ya. Dia kayak bakar-bakarin ke kulitnya. Terus dijambak-jambak. Anda waktu SMA suka banget nyanyi ya? Saya waktu dulu selain nyanyi saya sambil jualan itu tahu bulat. Oh, serius ini? Iya. Ah, benar? Anda bercanda ini, enggak mungkin Anda dagang. Iya, saya menyanyi sambil jualan tahu bulat. Gimana? Gimana sih? Jadi karena saya berasal dari Sunda ya. Jadi saya lagunya lagu-lagu sinden gitu. Mau mendengarkan? Coba, sok-sok ya asing. Oke, baik. Tahu bulat digoreng di Komandan, komandan nih paling bisa nih kalau nanggapin begini. Gimana? Terus? Digoreng, di. Gimana komandan kalau kayak gitu komandan? Gimana kalau kayak gitu? Tadi kan kita lagi di pas dengan kerjanya. Iya. Tahu bulat gimana tadi? Digoreng di mobil di nakapel dadakan. 500-an gurih enyoy. Itu. Ada sambungannya tuh. Ada. Marhaban ya Rumah. Selamat Ramadan, selamat Ramadan. Tapi berdasarkan penyelidikan anggota kami, Anda ini termasuk yang tiba-tiba Ramadan. Anda termasuk siswi yang cukup populer di sekolah. Kembang sekolah katanya. Iya, kembang sekolah. Diperebutkan oleh banyak laki-laki. Apakah itu penyebab konflik perundungan antara satu sama lain? Karena Anda ada kaitan dengan hubungan misalkan salah si satu. Si A game. Suka sama Anda, si B ternyata gak terima, ternyata masih pacar Anda. Dan yang membuat bingung, Anda itu kan di sekolah kembang apa tadi? Kembang sekolah. Kembang sekolah. Kok bisa deket sama Gilang yang kembang pasir? Mungkin ada kembang-kembangnya sama. Kenapa bisa satu circle? Dan itu dibilang benar kata Andika. Karena kan aku pacarnya Mario, otomatis jadi aku ikut perkumpulan mereka dan menyaksikan ternyata Mario ini membuli satu orang yang bernama Kevin itu. Jangan-jangan Kevin suka sama Anda, makanya Mario... Nggak tahu deh kalau itu. Kamu suka banget makanan Jepang ya? Iya. Oke, aku tanya sama kamu ya. Bahasa Jepangnya... Ape. Kasih puyum. Salah. Tahu? Apa? Kasih ragi. Kasih ragi. Kasih ragi. Benar. Ini benar. Singkong kasih ragi. Kasir. Bahasa Jepangnya kerampokan. Dicopeto. Salah. Dirampok. Salah. Apa? Sakukurata kurabata ada. Wah. Bahasa Jepang ya? Iya. Bahasa Jepangnya fotonya gurih. Apa? Gurih. Ya. Fotonya gurih. Ajinomoto. Ajinomoto. Wow. Karena foto, karena foto. Karena foto. Kirain disuruh kerja, Aji, no foto. Iya, iya, iya. Tapi selepas dari SMA, katanya Anda mengembangkan bakat Anda di bidang desain, benar? Ya. Betul. Interior design atau? Desain lebih ke fashion. Ada sekolah di sana maksudnya? Sekolah di sana. Basicnya? Fashion? Yep. Fashion apa? Yang jumlahnya ada 7. Fashion? Apa? Fashion apa? Jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. Nggak tahu? Nggak tahu. Fashion Week. Oh, Fashion Week. Oh, iya. One week. Fashion Week. Ya. Fashion Week. Jadi gimana, kita tampung dulu ini? Kita tampung dulu sementara Mbak Sylvia kita... Yang kita harus cari adalah Kevin. Kevin, Anda tahu keberadaan Kevin di mana? Sampai saat ini belum tahu di mana. Nggak mungkin. Yang benar. Yang pasti di hatiku. Oke, kemudian kita pas harus buka hatinya untuk mencari Kevin di situ. Di mananya? Di situ. Aduh, di mananya.
Maksudnya hebatnya di mana? Iya, terima kasih. Kalau belum apa? Aduh. Udah nanti kita selidiki aja Kevinnya di mana kawan. Baik, kita harus cari tahu sih kumpulkan mungkin dari rekan-rekan yang lain. Karena yang dibully pasti bukan cuma Kevin kan? Iya, betul sekali. Jadi kita harus gimana kawan? Sekarang kita tangan aja. Pak Surya. Pak Surya. Hilang. Lu kenapa? Eh, Pak, buka dong. Masa di... Aduh. Kumis yang ikut.